Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mansurin Tutorial. Di dalam video kali ini yaitu saya akan berbagi pengalaman ya, ketika kita jualan di SD dan SD sudah terbuka, ini penghasilan kita untuk nongkrong di SD ini berapa ya. Hari ini saya nongkrong tepatnya jam 9 karena masih pandemi, jadi yang masuk baru anak kelas 6. Ini saya bawa gula 2 kilo ya, warna merah dan putih 2 kilo. Nanti dalam 3 jam kita akan lihat penghasilan saya berapa, penghasilan untuk jualan ormanis ya. Dan ini satu sendok dijual dengan harga 2000 dengan plastik ukuran 22x45 nih, 22x45. Dan buat yang menginginkan rakitan gerobak motor seperti ini, Anda bisa pesan dengan harga 2,5 juta garansi 2 tahun, dan saya akan datang ke tempat Anda untuk menduplikat ilmunya ya. Nanti dijamin Anda dalam waktu yang singkat Anda juga sudah bisa membuat harum manis yang kering seperti ini. Oke, selanjutnya kita ikuti perkembangannya. Ada YouTube nih, dulunya Mansurin Tutorial ya. Dari Tutorial. Sabar ya. Pembeli nggak mutis ya, dari awal datang terus ini pembeli yang datang. Berapa tadi yang di sini?
diam ini ya, satu-satu diam. Tetap diam nih. Mana lebih dapet, bro? Tutorial cara membuat ini. Subscribe. Bawa motor sendiri nanti gonceng deh. Apa dulu? Ini ada yang udah kita kasih tahu kita main dulu. Kok kita lihat bes, padahal harganya mahal. Iya, Pak. 15 ribu. Warnanya apa sih, Pak? Minyak PGP, ya. Pin enggak? Baru kita. Lebih tampinya apa lagi dari bentuk anaknya
2. Nanti malam, kalau pertama malam ya. Kalau kurang manis mau enggak? Kurang manis? Oke, kurang manis, enggak boleh. Dan di sini saya bawa gula 2 kilo habis dalam waktu 3 jam ya. Jadi 3 jam 2 kilo kurang lebih 80 bungkusan ya, 80 kali 2 160 dalam waktu 3 jam. Oke, terima kasih telah nongkrong di channel saya. Tentunya jangan kemana-mana ya, kita akan jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.